Sekitar pukul 2 malam, pengemudi mobil diduga dalam pengaruh alkohol menabrak dua orang wanita yang mengendarai sepeda motor di lampu merah Jalan Baladewa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga yang melihat kejadian tersebut meminta pengendara mobil untuk menepi, akan tetapi pengendara mobil emosi dan mengeluarkan serta menodongkan senjata api. Usai todongkan senjata, pengemudi berteriak untuk melarikan diri dari kejadian itu. Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya, belum diputuskan pelaku akan dikenakan pidana atau tidak tentang penggunaan senjata api tersebut. Adanya satu kejadian yang diawali dengan tabrakan, tetapi yang terjadi adalah sopir daripada kendaraan roda 4 ini sempat mengeluarkan satu buah senjata api yang sekarang lagi ramai di media sosial. Kemudian melihat hal tersebut, dari Polda Metro Jaya membentuk tim. Ya. Ada tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang menangani masalah kecelakaan tersebut, dan juga tim dari Ditkrim Polda Metro Jaya dalam hal ini Jatan Ras, yang kemudian dengan sigap melakukan pelacakan profiling terhadap kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.